Finvest. EV. Electric case. Kucing ya? Oh, kedap. Ntar ya ada kayak gini. Oh iya, dia kamera semua ya. Panel. Oh iya. Nah, kalau parking. Yang ini udah 360 plus power back door. Keren juga ya. Dia udah ada cruise control juga. Oke, tidak pakai sunroof. Ini 320. Sama juga Semarang enggak nyampe ya? Semarang enggak. Paling Jakarta Bandung, Pak. Padahal saya pulang Semarang ke timur lagi. Iya, soalnya emang ini range-nya paling gede juga di 431. Begitu, bukannya yang gede-gede gimana? Kan mungkin tuh. Belakang kayak gini. Oke, bawahnya pakai tombol ya. Tombol buka. Belakang segini, tempat penumpang. Lumayan lah. Tutupnya manual. F5 kunci kah? Oh, tidak dikunci. Nah, panelnya kayak gini. Nggak ada sunroof ya. Panel-panelnya ini lebih sederhana sih. Ini kayak gini. Ada outlet. Panel depan. Panel samping. Ya, lumayan lah. Modelnya kayak gini sekarang, AC-nya manjang-manjang. F6 modelnya mirip semua sih. Lihat dalamnya. Oh, dikunci. Kunci guys. Belakang kira-kira kayak gini lah. Ini tidak dibuka. Ini panjang lah. Tangannya banyak. Terpin KRI juga. KRI lain-lain tuh. Oke, terhadangannya. Lagi yes. Jason. Kutlap, pemandiri, SPC. Oke, kata tepat. Sisi terhadangan nih. Go Finvest.
mobil, jadi koleksi tanda tangan nih. Siapa nih tanda tangan siapa ini? Gambar-gambar mobilnya. Oke, F7. Nah, dikunci nggak ya? Ah, dikunci ya. Dari luar kayak gini. Layar gede sih. Dari kunci ya. Ini mobil belakang dagangan nih. Kopik. Bannya merek apa nih? Sailun, baru dengar.